ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا بهدي القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة مع القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى kita duduk dalam 2 hari lagi pun habis mulai 3 hari lagi dah insyaallah puasa kita mula dah puasa hari ni 25 ke pun ni Rabiul Awal dah di 5 hari 4 hari 5 hari lagi habis bulan dah Rabiul Awal ni iaitu bulan yang di lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ni dah kita kenal belakalah. Nah sebenarnya kita kena kenal belaka semua bulan. La Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ni kita kena kena semua dah 12 bulan. Lepas tu kita kadang-kadang kita kena kena bulan ini kena kerana kita di agak panggil banyak-banyak masyhur lah tempat kita ni. Sebenarnya bulan sejarah Nabi Muhammad SAW ni kita kita ngaji ambil daripada awal lahir Nabi sampai pada umur Nabi iaitu 39 saya ingat dulu. Nah, kita tak ngaji umur Nabi 40. Nah, umur Nabi 40 sebenarnya hak mari kata kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sebelum Nabi umur 40 tu Nabi tak jadi Nabi Rasul lagi Muhammad. Ambil awal lahir siapa 39 tu kat saya belakang. Pak kafir saya Nabi. Pak saudara dia tak supah Nabi. Nah, pak kat saya belakang. Pak kat percaya belakang. Pak kat puji semua Nabi Muhammad. Tapi bila Nabi Muhammad siapa umur 40 tu. Nah, mulai terima wahyu situlah. Manusia pak kat tuduh Nabi. Nah, pak kat kata ke Nabi. Pak kat hambat Nabi Muhammad SAW. Umur 40 awal-awal tu Nabi semaya tu dah jadi dua rakaat. Pagi dua rakaat teh. Nah, Nabi dah ajar Quran mula-mula. Mula-mula ni Nabi ajar Quran. Ajar Quran di rumah Arqam bin Abi Arqam. Ajar manusia baca Quran. Semaya tu baru dua waktu. Iaitu semaya mulai pada waktu selepas sebelum naik matahari lah. Nah, lepas tu dua waktu belum jatuh matahari. Lepas tu ketika tu tu pakat muridnya Rasulullah. Pakat kata Rasulullah ni dah orang gila, orang sesak, orang tukar sahih, orang tuk nujung, orang pecah belah, orang kaum muda. Pakat kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika tu banyak tu. Nah, mari siapa umur ni ketika. Bahawa kita nak puja pun nak puja ambil umur baru beranak tu ya. Nah, umur beranak siapa sekat Nabi bini umur 25. Maka ada saya royak dia tu. Kita tak main ngaji umur apa dia umur Nabi dah 40 lagu mana. Dah nak orang-orang Nabi ni buku gapo Nabi tu lari gapo kita tak ngaji. Alhamdulillah pada hari ini kita mari bicara berkenaan dengan apa boleh kita mati. Kalau tak mati boleh hidup. Mudah-mudah ya. Tapi cerita besar. Tanya kata apa boleh kita mati. Mati apa kita. Jawab kata sebab kita hidup mati. Habislah. Tanya kata apa kita kena mati. Sebab kita hidup. Anda. Mudah-mudah. Sebenarnya Allah Ta'ala buat ayat dalam Quran ni. Cerita mati ni banyak.
Nabi nak semua hukum mati semua Nabi. Kita tak khabar, kita boleh royak juga, kita tak tahu. Nah, Nabi nak tidur, ya royak mati dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amun. Nah, dengan nama Allah. Nah, hidup aku mati, aku ni juga cara berlaku lah. Setelah lagi aku nak mati juga, juga cara royak ke Tuhan. Nabi, kita pun khabar juga. Kita nak mati, nak tidur pun kita doa juga. Kita berayak juga, hamati kepada Allah. Nah, Nabi tu nak tidur, ya royak lagi mati. Ingatnya ke mati. Bangun tidur Nabi, royak pula. Tak ada kerja gapo, tak ada makan gapo, nama lagi jelek mata ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Amatana. Nah, terima kasih Tuhan. Nah, aku ni boleh hidup semula. Lepas aku mati dah sebentar saat ni. Wah, patut berjaya nak kelip jumpa dengan Allah. Nah, wayak kata wa ilaihi nusyur. Wayak mat, wayak juga Allah Taala berkenaan dengan mati. Bangun tidur. Nah, patut ya Nabi tak makan lagi, bangun tidur Nabi. Tengok cerita Rasulullah ni. Bangun tidur Nabi pergi ambil semaya, Nabi semaya dulu. Nah, dia tak ada bergaduh makan berapa Nabi tak ada. Bangun pukul 3 nak makan berapa lagi Nabi. Nah, takbir Allahu Akbar. Sapa di inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semaya aku ni ya Allah duk berdiri cokoh lapemu ni, ibadat aku ni dan hidup aku matimu. Apa mati aku bagimu Tuhan semua. Kecil mati tak berhenti Nabi. Nah, tu siapa tasyahud. Siapa tasyahud tahiyat lah. Akhir pun minta berlindung juga. Dia panggil pertenuh hidup dan mati. Nabi. Lepas tu kita ni tak khabar. Sebenarnya kita tak berayak. Kita cuma tak tahu kata. Apa boleh Nabi semua buku mati. Apa Nabi tu berayak semua buku mati. Sebab kita kena mati. Mati ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni banyak. Nabi juga berayak cerita mati. Nabi besar semua. Nah, kita tak rasa kecil mati. Nah, kecil mati semua. Tak ada gamuk. Kita takut. Nah, takut mati. Nah, kecil-kecil kau tukar ni mati. Nak seloro tak boleh kita. Eh, dama ni nak mati. Orang seloro kita mengaku ni. Nah, dah. Dan kalau tak selama ni apa nak kaya, nak suka, tak ada arah kita dah. Apa tu dah? Eh, nampak dah moni, orang panggil muka jenis, nak kaya ke apa, tak ada arah. Nah, pergi royak orang lain kata aku, ibu dia kata lagu tu belakang. Nah, katanya kita lah mana dengan mati. Berkacik boleh lah mati ni, yang murid. Sebenarnya mati kena berkacik. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala cerita hari ni insyaAllah. Allah Ta'ala royak dalam surah Al-Imran ayat 185. Nah, dia kata kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap perkara yang menyawa, binatang menyawa, jin pun menyawa, pohon kayu pun menyawa, manusia pun menyawa, malaikat pun menyawa, hidup belaka tu. Semua hidup ni za'iqatul maut, kena mati belaka. Za'iqah ni kena rasa belaka, tak sah pun kena rasa. Aku tak sah mati tak leh, za'iqah pun kena rasa juga. Tak sah belah mana mati pun kena rasa mati ni. Kena bertemu, kena berjumpa, kena rasa. Allah, sebab tu kita kalau rasa ingat buku mati ni. Nah, kena mengajar buku mati dah kita baru mengaji. Apa tu dah? Kita takut. Kita takut bila mengaji, bila kita pada kecek buku mati ni, kita takut. Takut tu lah kita boleh buat. Agar panggil persiapan untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila mati ni kita tahu kata za'iqah. Semua tu kena mati. Za'iqatul maut kena kecak mati. Mati apa? Kita tanya Allah Taala nak mati apa? Nah, kita ada hidup molek-molek siapa masa mati? Mati apa? Nah, Allah Taala kata wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Mati mung ni nak sempurnakan pahala hari kiamat. Selagi tak mati, tak ada sempurna pahala. Nampak tu? Selagi kita tak mati, Tuhan tak sempurna pahala kita. Mati bila? Hari tu sempurna pahala. Hari dosa pun sempurna hari tu. Kalau pahala pun sempurna hari tu. Hari tu hari cukup bila. Hari mati tu. Rezeki pun cukup sekat tu.
Umur pun cukup sekatu, pahala pun kacik pun cukup sekatu. Nak kita tambah tak boleh dah. Dah. Ha, tu wafau na ujurakum. Maknanya nak sepenuhkan pahala kamu yang orang beriman pada kiamat. Orang kafir tak kena ada berayak lah. Ujurakum pahala tak ada dulu. Dah kafir. Nah, kita orang beriman ni kita ingat kata, aku mati buat apa? Kita ngaji kita orang beriman sendiri. Sebab kita orang beriman. Jangan kacik orang lain. Orang beriman kita. Aku ni mati apa? Bila tanya kata aku mati apa? Tengok dalam surah Al-Imran tahu. Ayat 85 ni tahu kata aku mati ni Allah Taala nak sempurnakan amalan pahala aku. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maknanya aku mati ni boleh bawa amalan aku kerja pada kiamat. Sempurna amalan aku. Bawa amalan kita apa kat kiamat esok ni. Maka Tuhan kata faman zuhziha anin nar. Kenapa lah tu? Nah, mati dengan sebab nak sempurnakan pahala. Bila? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat Isa, faman zuhziha anin nar. Nah, siapa-siapa dia bawa pahala banyak sempurna molek. Nah, maka dia ni lepas daripada api neraka. Dia raya. Zuhziha anin nar, maka mereka tu lepas daripada api neraka. Dengan sebab pahala dia banyak, maka boleh rahmat Allah Ta'ala. Boleh rahmat Allah, maka zuhziha anin nar, baru dia lepas pada api neraka. Apabila lepas pada api neraka, wa'udkhilal jannah, baru Tuhan bersyurga. Bersyurga tu, boleh perakak tak lagi? Tak. Masuk syurga tu, baru Tuhan kata, faqad faz, maka sungguhnya untuk berjaya. Laning, kita tak boleh royak kata aku berjaya. Semaya belah mana, puasa banyak mana, baca Quran banyak mana, zikir banyak mana, istighfar banyak mana. Tak boleh royak berjaya lagi kita. Kata kita orang samrit dan cewit tak boleh kacak lagi. Nah, kita sang cewit panggil berlok ni, tak dunia ni, kita samrit tak boleh royak lagi. Dan mau samrit, aku samrit dah. Sebab apa aku semaya, aku puasa, keluar zakat. Kalau tu hebat royak tu, aku buat habis dah. Samrit lagi, tak lagi. Bila samrit, iaitu apabila kita mati. Mati itu bila? Hari kiamat. Lepas tu nak tahu samrit, bawa pahala tu. Tuhan sempurna pahala kita tu baru-baru ayat kata. Tapi nak pelakat kata, orang panggil samrit dah tapi kita boleh kiat lagi, tak boleh lagi. Sebab lepas pada neraka, tak boleh ayat kata jaya lagi. Tuhan tak nak ayat jaya. Faman zuhziha anin nar, aku lepas dah pada api neraka. Tak boleh royak lagi berjaya. Tak boleh royak lagi. Lepas dengan aku tak boleh royak berjaya lagi. Kenapa tu? Sebab lepas dengan aku, duduk di antara syurga dengan aku, celah tu lama, beribu-ibu tahun pun ada manusia. Heriak kena aku boleh hari. Tunggu. Orang panggil, tunggu syafaat. Tunggu syafaat. Siapa dia nak mari cuali kita? Nak mari tolong kita? Dengan sebab orang di celah tu di antara neraka dengan syurga yang panggil ashabul a'raf. Dia panggil sama banyak di antara pahala syurga dengan dosa neraka. Di celah tu. Hasib-hasib. Nah, nak pergi syurga, pahala apa dia dosa ada. Nak pergi neraka, pahala ada sama banyak. Lepas tu neraka dah. Sebab lepas neraka, Tuhan tak ada ayat kata, faman zuzi anin nar, faqad faz, dah. Orang lepas neraka tak berjaya lagi. Jangan berkata kita ni berjaya dah lepas dengan aku dah. Duduk celah di antara rawang naruk dengan sawang tu. Salamun alaikum. Nah, sejahtera atas kamu. Nampak suara berjalan. Mari, oh, alhamdulillah. Selamatlah. Nah, lam yadukhuluha wa hum yatma'un. Aku bila tak tahulah boleh masuk syurga ni. Mungkin dululah selamat dah kamu ni. Duduk tengok ke ni aku ni. Tengok amalan kita. Hasil. Nampak tu? Tak ada siapa tolong kak? Harap kini aku kita. Bakar dulu. Lepas tu, lepas ada bakar, nak ke syurga pula. Kalau ada orang tolong, dah, kita tak kena bakar. Dah, dia panggil, boleh ke syurga selalu. Siapa nak tolong kita? Man zallazi yasfau indahu illa biizni. Mereka boleh tolong kita dengan, dia panggil, anuyak. Cak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah. Nah, bini kita dah tengok mata ni lah tolong untuk lelaki dia. Tak boleh tolong Tuhan tak sebuah. Anak dah tengok emak dia, dah hasil-hasil. Bukan dengan aku duduk celah tu pun. Nak minta, ya Allah, waktu duduk emak lah dia duduk serga cepat-cepat. Tak boleh tolong sebab Tuhan tak sebuah.
duduk pati keras situ. Situ tu nak tengok ikut dia lah. Orang soleh saing dia sebab suruh saing dengan orang soleh. Dengan solehah kita kena baik dengan orang yang banyak ibadat. Sebab dia boleh tengok kita, dia tolong kita. Dia izin video saing kita boleh tolong kita. Ha tu. Nah, sebab tu sini ni lepas pertanian aku tak leh pelakat kata kita sambrek. Ala jaiwi dunia. Kita kena masuk syurga tu. Wa udkhilal jannah. Sebab masuk syurga tu baru Tuhan kata faqar faz. Syurga masuk syurga tu baru leh pelakat kata kita sambrek. Sebab orang leh syurga tak ada okat masuk neraka. Tak ada okat abadan. Dia kata masuk syurga dulu pertanian aku semula tak ada. Tapi kalau dalam neraka, dalam neraka okat masuk sawan boleh, syurga boleh. Nah, orang ni aku tu habis syurga boleh. Cukup limit orang panggil bakar hukum media, aku masuk syurga. Tapi masuk ni syurga betul kena aku tak ada. Sebab tu masuk syurga ni faqad faz. Dia tu orang panggil kata, ya, dia ni berjaya dunia dan akhirat. Setelah Allah Taala berayat kata berjaya, maka dia berayat juga hal cerita dunia sikit kita khabar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maknanya tidak. Ha, Tuhan kata sungguhnya panggil mata dunia ni. Ha, kau panggil hidup pada dunia ni adalah sebagai kesenangan yang tertipu daya sekadar tu. Duit ni ketah. Duit ketah, ya soyok bila putus. Mudah putus, mudah hancur, mudah kena api. Kalau kita pergi dengan duit, putus dengan adik-beradik, putus dengan saing, putus dengan waris-waris, putus dengan agama, putus habis. Kalau kita pergi bertuhan dengan duit putih. Hayat, orang panggil mata'ul hayat, orang panggil dunia tu illa mata'ul wuruk. Sebagai tipu daya kita. Ya. Nampak ya senik, nampak ya sepenuh ada duit putih, padahal tak ada. Tak ada sepenuh, tak ada sambil sore habuk, orang banyak, harta banyak. Korum tak ada dah, siapa sebutlah Quran. Nah, korum ni siapa Allah Taala sebut dalam Quran, buaya cerita korum siapa ke kiamat. Buaya cerita korum siapa ke kiamat. Wei chauluk ni kena kata ni bukan ni, yo kaya lebih tak ada dah. Dia mau kata agak panggil apa dia perayuk lah ni kaya, taksi ni kaya, dah. Hak dah dunia ni hak kaya lagi, nak sama dengan korum tak ada. Tak ada dunia ni. Sebab tu Tuhan sendiri pekak kata korum ni kaya sekali dah. Bagi nak lebih tahu dah Tuhan, tak ada dah. Nah, kaya dia ni boleh tolong tak? Tak ada. Samrit tak ada, kalau samrit dia tak ada. Nah, sebab tu kita ada kuasa lebih ke apa? Tak ada kuasa lebih. Nah, tak ada kuasa lebih. Sebab tu kita kena ingat kata, ya, agak panggil dunia ni sebagai ujian. Ya. Nah, sebab tu kita kena ingat kata, mati ni, benda yang duduk depan kita, sebab kita mati nak sempurnakan amalan kita, disitulah kita dapat pahala dari Allah Ta'ala dan kita boleh lepas pertanian aku, kita boleh masuk syurga. Kita pekat, kata kita tu berjaya. Satu yang Quran yang Tuhan sebut pada kita. Yang kedua, nah, mati ni, kita nak berasa, tak ada siapa dia kena, bukan, tak usah mati. Duduk ICU ni dah, mati tak pergi bomo tu. Tak boleh tolong. Tanya bomo ni. Lagu mana nak hidup ni. Nampak tu. Nah. Hubat hamulat pula tak ada. Pocok hidup mula misalnya. Nah. Kau orang kaya. Kau sayang mati. Kau takut mati ni. Kau sayang hidup dunia ni. Nah. Sebenarnya dunia ni sikit sangat dunia. Fa'ayna tazhabun. Muna gimana manusia. Sikit saya tanya orang semua ni. Sikit ya dunia ni. Nah. Sebab tu kita nak ingat kata. Kita nak gimana. Lari boleh tak mati? Allah Ta'ala kata aina ma takunu yadrikumul maut walau kuntu fi murjim musayyad. Fi murjim musayyad. Mati ni menduduk mana pun dia pergi cari mu sama. Duduk denganmu. Walaupun menduduk di patak bombing ataupun naik atas langit, buat pintu setara mana tak boleh masuk. Tuhan kata menduduk walau kuntu fi burjim musayyad mati pun tu juga. Allahu akbar. NASA ni mula-mula buat, sudah NASA tu nak pergi dangkan. Amerika pekat, siapa yang nak pergi beli cat sang tanah, tanah, takut mati. Mati juga. Lari tanah mati. Nah, duduk patak bombing pun mati. Semua tu duduklah lagu mana pun mati. Nah, sebab apa?
Tuhan kata walaupun menduduk dalam benteng, debak dinding, kukuh belah mana sebab Fir'aun kan? Mati. Nah, Muhammad ayat kata, tidak berlari daripada mati. Nah, sebab Tuhan kata, Kul innal maut allazi tafirru min fa'innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib. Kata Allah cerita semua dalam Quran. Banyak. Dia kata, berayat oleh Muhammad kepada hamba aku, kepada manusia. Berayat kan? Sesungguhnya mati, hak kamu tak lari semua. Dia panggil, innal maut allazi tafirru min. Mati ni takkan lari belakang, tak asyik. Nah, kita ketemu dengan orang yang duduk lemah air. Bapa tak tolong dia? Air mati pakai aku, takut mati dia. Kenapa dah tu? Nah, orang balik kereta, nak tolong api nak nyala sikit-sikit. Tolong aku rasa-rasa mati pakai aku, takut mati. Takut benar mati. Nah, lari. Nah, orang panggil jong lari tinggal anak bini mati ni. Jong sungguh lari. Nah, sebab takut mati. Sebab Tuhan kata, al-maut al-lazi tafirru. Mati ni bakal lari. Lari belakang, tak ada. Tak ada pasal mati lepas kita. Nah, nampak tu dah. Dia takut mati. Takut ni, Tuhan kata, fa'innahu mulaqikum. Mati ni, dia kata, dia pergi temu denganmu juga. Duduk mana mati? Duduk Malaysia, dia kata. Kena klik budak ni. Nah, duduk Malaysia, molek-molek. Klik mari, buku kau mangkong. Berdeh, dia mau mati. Nah, nampak tu, banyak. Duduk 10 tahun dah senang. Dia mahu mati, mati rumah. Klik bila kemarin. Mati berat. Duduk senang dah. Buka dengan arapan kedai, tom yam ke apa tu. Klik mati rumah. Duit tak ada sekebut. Tapi mati, nak mati Mekah misal. Tak ada. Pergi Mekah bila? Pergi baru ni. Lepas tu, mati dia tu. Pergi ke mana tak ada sekebut. Boleh teket seorang tu, pergi mati dia tu. Kenapa dah tu dah? Ha, mati. Lari tak lepas. Ya firru mun nak lari mana hei manusia mun lari mana sebab fa innahu mulaqikum mati dak cari kita semua dak jalan kita semua mati ni Allah kalau kita reti cerita mati tengok takut kita jelek mata berasa nak buat amal ibadat nah tu kita nak tidur kan asyik lagi sebab tu kita tak ledah dah nak tidur bangun saya tengok nak tidur makan asyik lagi sain-sain makan asyik pun nak tidur. Tak nera tak akan nasi. Allah akbar pula tu dah. Nak tidur makan nasi lagi. Allah tak nera tidur. Kita tak boleh makan nasi. Makan nasi saya kat pukul 3, pukul 2 tu. Tak akan saya. Ada pukul 2 belah tak dah. Sebab pukul 3 setengah. Tak letak, tak je. Celak mata. Ya lapar. Nah, ya celak mata. Nah, ya lapar tu sedap kita bermunajat dengan Allah. Perut duk kerok-kerok, kerok-kerok sedap kita minta Allah Ta'ala. Kita sedap. Sedap biar tu sedap. Nah, kalau tak belakang tak sendera dah lapar. Nah, dia lapar. Nah, sebab tu, nah kita ngaya atas mati ni, apa boleh mati? Nah, mati ni, dia panggil, summa turadduna ila alimil ghaib. Mati ni, nak buat klik kita pada alam ghaib. Mana alam yang tak jumpa lagi? Ada lagi alam tu? Ada dah. Alam ni ada dah. Pernah klik situ, alam yang kita tak jumpa. Cuma duk berayat. Alam berzah, alam mahsyar, alam kiamat. Dah. Duduk berayat tu. Lepas kita ni, pergi alam berzah. Lepas alam berzah ni, alam kiamat. Lepas alam kiamat, alam mahsyar. Alam kiamat ni mana berlakunya huru-hara dunia. Nah. Buku, orang panggil alam kiamat ni, wa nufikha fis-sur zalika yaumul wa'id. Tiup saka kalau mati habis tu. Nah, Tuhan berjanji hari tu. Allah tu ke Allah tak tahu apa pecah. Hancur belah bukit buka gunung gane ke. Senyap sunyi habis. Tak ada agama nama, lepas tu kita temu alam mahsyar. Nah, lepas alam mahsyar tu lah penentu syurga neraka. Nah, lepas duk situ beribu-ribu tahun pula tu kan. Makan apa kita tak ada amalan. Nah sebab tu sini mati ni turadduna ila alimil ghaib. Mu mati ni hai manusia nak we klik kepada iaitu hari yang ghaib iaitu hari yang kamu janjikan iaitu dengan Allah Taala iaitu wa ilaihi nusyur. Kita berjanji alai ghaib ni alai yang kita berjanji dengan Tuhan. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Aku nak klik bertemu denganmu di alai ghaib. Kita berjanji nak malam, nak pagi.
ada orang tak berjanji pun ada. Nah, ada berjanji waktu tok bila tu berjanji dengan anak bel. Bagi kau nak bel siuk speaker juga. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Kau mana kita duduk baca. Nah, berjalan makan nasi habis pinggan pun duduk berayak. Terima kasih mak tu hewan mati. Ha, tu tak kena lah tu. Tak kena. Tali tegah pula dah murih. Oh, payah ke kita ni payah. Tali tegah tu. Eh, tak kena kita baca situ. Nah, ha, murih kita ni. Ha, kalau kita ayat lagu tu, ha, boleh. Ah, dah berpasal mengajar ruang baru tak boleh. Doa pun tak boleh. Ya, ya, tahu doa pun tak boleh. Kita tak setiap kita baca situ, ya. Nabi suruh berdoa. Nah, bangun celak mata. Ah, terima kasih Tuhan Nabi suruh. Tuan Sewi duduk siuk di speaker di konok bed tu ya kita. Ah, jadi royak kata tak boleh. Ustaz lah ni lakak mengaji nak berdoa pun tak boleh. Ah, tu so kita. Dah pernah tu dah. Ah, supaya kita tak royak kata. Dah. Ah, selawak lah. Oh tak boleh selawak pun tak boleh. Aku tak layak situ. Dah pernah tu dah. Ah, we perhaps situ sikit. Ya. Nabi suruh selawak berapa semua. Ni orang duduk semaya duduk komak kita. Duduk selawak salah dah situ. Nah, Allah Allah kena dekat-dekat insya-Allah taala. Umur umat kita, umat aku Nabi kata tak panjang umur umat dia ni. Umur fak kita tak panjang. Nabi kata, amaru ummati iaitu ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum min ya ma yajuz zalik. Umur umat aku ni duduk 60 70 ya. Sikit ya hak siapa hak lebih pada tu. Hak naik 80, hak 90, 100. Haji buat fok kita cuba sebut. Saya rakyat tu cuba rakyat boleh sebut umur 100 ni. Buat 10 orang. Pejama tu tak temung ni. Sikit benar. Ha, pria ingat tak orang mati dah umur 100. Tak temung. Cari pria ni cari rumah itu tak ada. Nah, ha, kalau 90 pun payah. 80 pun boleh cari. 70 boleh. Sebab Nabi janji kata umur umat dia ni mati ni di antara 60 dengan 70. Sebab kita mudah temung situ. Nah, alhamdulillah nak kacak buku mati karya gak dah. Ha, lah mati waktu dah. Ha, klik kau mati tengok aku ustaz kau yang mati dah. Baik. Kamu dia Nabi Muhammad SAW cerita, Nabi kata aksiru zikra hazimil lazat yani al maut. Nabi kata banyaklah hey, umatku hey, manusia ingat kepada hari yang memutuskan segala lazat, segala nikmat iaitu mati. Hari itu putus habis segala nikmat. Mati tu nikmat masa ini nikmat pedah manis masa nah nikmat dengar jauh dekat tak bertanya pada dengar abang dia bising ke apa semua habis nikmat kita nak godel derah dalam telinga dia tak dengar pun tak habis nikmat hari mati ambil gajah mu tengok gajah ni kau tak dapat mu ni tak nampak dah habis nikmat nampak mati ambil garis bubuh dalam mulut masih lagi ni tak masih tak ada nikmat. Nabi kata ingat hari yang putus kalau nikmat. Tak ada nikmat rasa, tak ada nikmat dengar, tak ada nikmat yang dapat boleh tengok. Allah, Nabi suruh ingat hari yang putus kalau nikmat. Nah, iaitu Nabi kata mati ni mengenai ingat. Maka satu hari mari seorang Madinah, orang Ansar. Masya-Allah. Sahabat ni dia tanya pelak-pelak. Tanya hok molek. Kita tanya Nabi ni, tanya orang molek Ahludah. Nah, tak suka kita. Orang kita je buat perhatian molek, orang Melayu ni. Orang Melayu tanya Tok Guru, tanya Ustaz. Ustaz, semayah ni wajib ke sunat? Kalau Ustaz kata sunat, maka tak buat Ahludah. Apa tu je? Haa, tu. Ya lagu tu, kalau sunat, tak buat. Nah, kalau Ustaz kata wajib, nah, wajib ni dengan fardu tu besar mana? Anak nak kacau lagi. Nah, tapi kalau rakyat tersunat, tak buat. Orang kita. Nah, tapi orang Arab ni, semasa Nabi Muhammad SAW, Nabi kata, Ibnu Umar, dia kata, mari seorang, kuntum ala Rasulullah, faja'ahu rajulu min amsari fasallam ala nabi, summa kala, ya Rasulullah, ayil mu'minin afdal, kala ahsanuhum khuluqa, kala fa'ayil mu'min akyas, kala aksaruhumul maut, alil maut, zikran ahsanuhum lima ba'da isti'dadan ulaikal aqiyas. Nabi kata orang Ansar ni orang Madinah. Orang Arab Madinah. Asal bukan orang Mekah dah. Jalan temu dengan Nabi. Ni cerita mati ni.
cerita mati benar-benar. Kata ya Rasulullah. Nah, ya wis salam ke Nabi. Assalamualaikum. Nabi jawab waalaikumsalam. Nabi jawab salam dia. Dia kata Rasulullah aku nak tanya sikit. Orang mukmin hok molek lagu mana? Hok molek sekali si Allah. Orang mukmin yang paling molek di si Allah Taala. Allah, ya nak patibat. Adapun mukmin mukminah. Orang hok hok kiat tinggi sekali di si Allah Taala. Lagu mana? Ya sahabat tanya pun hok molek no dia buat sungguh. Ya patibat sungguh. Kalau Nabi wayak tu dia buat. Maka Nabi kata ahsanuhum khuluqa. Nabi kata orang mukmin hok molek sekali, mukminah molek sekali akhlak molek. Allahu akbar. Dia sebut tak akhlak molek, dia molek dah akhlak. Akhlak molek ni kena ingat ulama mari tafsir tiga akhlak. Satu akhlak molek, akhlak yang tak bercampur dengan syirik di segi akidah. Nah, kadang-kadang dia semaya kosong, saing dengan orang tapi dia syirik. Silap jatuh salah tekak ke menujung selalu. Nah, pergi menengok situ, pergi menengok situ, tak boleh main. Nah, kalau sakit sikit-sikit, eh, ada titik baris apa, cendang apa, sakup-sakup, nampak tak tu? Haa, golek tu. Kalau sakup tak boleh main, bukan sakup ni. Nah, kena buat dadah berutih puluk kuning, bukan apa sidi, kubur sidi, aku sebi dekat kata Allah, ya Allah, puh! Haa, hilang, sesgat, atau sikit dah. Haa, kena dah tu. Allah, ngujur dah, mau berlepah. Haa. Semaya molek dah, nampak dah tu dah. Saya mau tapi syirik dengan Allah Taala. Tak boleh main. Nah. Ha, dia tak gantung lah pinggir dia, gantung cucu dia. Tak boleh lah begini ni kena ambil kepala kunyit buat kata-kata buat jaga panggil cacing. Nah, tak makan dah. Tu gua orang panggil jap selu takal nampak dah tu dah. Tak buai, tak buai. Tak boleh takut cacing nampak tu. Nah, kita tengok anak Adai pun. Selup juga anak Adai pun. Nah, jadi serupa dengan anak kita. Anak beliau ni. Anak tu rasa Allah. Takkan jatuh serabut sini. Ha, anak Adai dah juga. Serupa. Nampak tu dah. Ha. Syirik ni tak capu. Dia panggil akidah. Dia kena bersih. Akhlak juga syirik. Nah, dia tak ada beza mana juga. Serupa. Saya tengok. Wazong kram. Belaika tahu. Nampak tu dah. Dia dah mahu tu ikat tadi kuning juga. Dia mahu kata. Ah, dah mahu ada kuning juga. Buat kita berkuning juga tak boleh main juga. Nah, nampak dah tu dah. Ha, syirik. Kalau kita rakyat kata, jangan dia pakai benda ni syirik. Pakai kebab hara tak syirik. Percaya kebab tu. Kita untuk dia. Yeah. Nampak tu dah. Ha, kena ke dia semua. Nampak tu dah. Ha, dia tak boleh main. Sebab tu guru hujah. Bukan. Dia tak erti pun kali. Dia tak erti. Sebab dia kita tanya tu guru. Nah, ha, syirik ni. Dia tanya dia lah. Tu kata, pakai kebab hara syirik tak. Oh dia boleh menumbuk sebetul kelik tak tahu dah. Ah, aku boleh lah tak guru ajar aku ni dah. Syirik beza dua tu sini. Nah, syirik hak benda takar-takar ni kita serah pada benda gaib. Bagai tak ada. Cuba ambil tali ha, mu tak tekak mu. Apa pula mu tali ni? Tali apa tak padang ah. Cuba ambil ikat, ambil ikat, ambil punya-punya taklah. Bismillahirrahmanirrahim. Puh, hati selalu dah kah segar dia dah buat tu dah. Dia berasa kata benda ni belakang tak jaga dia. Nampak tu? Nah. Ha, mata cicing. Tak selera sinap-sinap bodoh. Selera. Ha, kalau dia ni ada mau buat siap dah buat ayak masuk ni. Nah. Ha, nak cicing kena pecak. Nak masuk jambai kena pecak tu berkabut dengan dia. Saya ingat pergi Mekah tahun tu ustaz minta tolong sikit apa? Pecak cicing untuk dia. Pegas tak? Apa nama ni cicing? Kenapa nak pecak apa? Ada memasak ayak siap dah. Nampak tu dah. Allah kata mari duduk Mekah menjadi gaul lagi. Saya kata nampak tu dah. Ha. Kata pakar tak boleh, tak boleh. Dia mau besar. Kata saya berhulah pakar. Saya berhayat hulah masuk kata. Ha, ya pakar. Tu baik bagi. Kata ustaz kena buat. Dia kata nak buat. Wui. Nah, ha, klik bagi dia rayak dia. Dia rayak sasa. Untuk bahawa aku ya. Kalau gitu dia kata. Ha, tu. Syirik ni satu benda besar. Nah, kita ada percaya benda raib. Pakar tapi percaya benda raib. Tapi, para ni dia bukan benda raib. Da'in adawa'un. Nabi kata, setiap menyakit ada hubat. Setiap penyakit ada ubat. Nabi ayat lagu tu. Maka kita percaya ke para, bukan percaya kepada benda raib. Dengan rasa ubat masa kepada para, dengan masa kelak masa yang ada ubat. Hati kita rasa memakai ubat rasa kena para masa masa rasa kelak-kelak lagu mana. Ah ha, memang tua tua ya. Ibu ubat jenis lagu tu. Kita percaya kepada orang panggil benda zahir. Nah, tak hilang pun belah. Nah. Aku dekat makan farah tak hilang lagi dah kelepah je kah dah kepala-kepala aku ni. Nah,
Mempercaya ke tak apa? Tak ada percaya. Kita percaya kerana semua dia ada ubat. Sekadar tu ya. Nah, orang panggil berbeza dengan, orang panggil syirik dengan kepercayaan mereka-mereka yang duduk berakidah selain Allah Ta'ala. Nah, kita mudah percaya lagu tu. Kita kejar mula muka syirik insyaAllah. Ahsanuhum khuluqa, akhlak baik. Pertama, tidak syirik dengan Allah. Yang kedua, orang panggil ibadat kita sempurna. Ibadat baik. Ibadat baik. Kalau ibadat tak baik, tak kena sunnah Nabi, tak boleh. Dia panggil akhlak segi ibadat. Akidah bersih. Tak ada syirik. Saya malah ibadat ikut sih. Ambil belakang. Hak Nabi tak ada buat, punya kacau buat. Nabi tak bersungguh, punya kacau bersungguh. Ya, mudah ya. Saya nak tengok. Dia kalau kita tengok, kata, orang lawas sunnah Nabi ini nak cem mana. Mula-mula sekali tengok di masjid. Kalau kita tengok sendiri. Kalau pergi di masjid, baju-baju yang gelulung, gosok-gosok, pedak. Nah, tu. Tapi kalau pergi kubur, gosok, lenik baju. Dan teluk belangur tu. Nah, benar. Rasulat Yasin lagi, waf sebah lagi. Kadang-kadang sebah lagi, sebah. Pergi di kubur, cokok. Pergi di mana? Kubur, pergi maklum, juruhnya. Tengah hari sejid. Sejid selawat tabak, pergi pakai. Ya. Ah, pergi mulia hanu lagi pada masjid Allah Ta'ala. So, nah, Quran ni tak ada penting mana Quran. Tak ada kata nak mengapa, nak bos apa pula. Dia panggil, sofa tu je bergerak tu. Kacau takut silap nak baca, nak menyanyi ni. Nah, nak kosidah ni dah. Nak aljai ni dah. Wa muhayya kasini wa hubi. Orang kampung kata, ayo tak asyik. Hubi tak akan hubi. Maka ya, ya tu dah. Hak dapur pun kerti juga. Hak dapur tu, ayo minta hayat tak akan ya. Nah, wahamu hayya kasini wa hubi. Ya tak, hubi tak asyik. Lepas tu, ya tak ada pun. Tak sama pergi hubi lah, tak sama pergi gula-gula hubi. Ya tak makan tu, ya tak ada tak ni dah. Kenapa lah tu? Gitu semua lah. Ya panggil kata bersungguh penuh, tak ada, tak ada. Ya apa tak? Semua yang bersungguh. Adil fitri, ya kena. Adil apa ada buaya ni, ya besar. Nampak tu? Segala benda hak Nabi tu, ya jadi kena. Itu panggil kata, akhlak dari segi ibadat, ya kena mulai turut Nabi Muhammad SAW. Tak kena dengan Nabi, salah. Allah, Akbar. Alhamdulillah, mau dengar. Ya, sok tak kena dah. Betul ke dengar. Dah, dengar. Nah, kita nak beki, bukan nak kata dah. Mereka jalan kata, main-main dah. Kamu dia, ahsanuhum khuluqan juga dari segi muamalah akhlak perangai Allah. Akhlak Nabi ni perangai iaitu Al-Quranul Karim. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ya Aisyah, lagu mana akhlak Aisyah, akhlak Rasulullah. Nabi kata khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi kat Quran. Sebab Nabi didik dengar Quran belaka jadi ahli syurga. Didik Aisyah mula-mula Khadijah winning dia jadi ahli syurga dengar Quran. Didik panggil sepupu dia masih selain yang kedua Ali didik dengan Quran. Didik orang yang tiga Abu apa dia Zaid bin Haisah anak akak dia. Apa dia Abu Akah dengan Quran ahli syurga. Didiknya Zaid bin Harisah jadi ahli syurga. Dah anak akak dia. Didiknya Uthman bin Affan dengan panggil dengan Al-Quran ahli syurga. Sa'ad bin Abi Waqqah banyak ummah apa panggil Uthman didik dengan Quran belaka. Kuluku Al-Quran. Akhlak Quran ni masya-Allah sungguh. Sebab kalau kita duduk dengan Quran, Tuhan bukan jaga sekadar kita. Anggota kita jaga. Jadi amal perut pun tak lupa. Saya ingat orang panggil almarhum saya Ustaz Abdul Karim. Ustaz Karim mati dah. Dah, buat kita banyak kenal. Ustaz Karim kata tengok, kalau tak ada dia duduk dengan iman, dia panggil tak ada jalan. Pecah orang duduk mau sakit semua kata mati. Tak ada jalan lama mana. Tapi akhirnya buat dia pulih seperti biasa. Quran ingat habis mengajar tak cukup. Tak ada terlupa. Tak ada terlupa. Nah, saya kata sebuah lagi buat kita ni hidup dengan Quran. Tak apa. Bukan panggil lalai muka lain tak apa jangan kita lalai dengan Al-Quran Karim. Kita mesti jaga Quran. Nah, kita duduk dalam Quran, duduk dengan Quran. Pasal duduk karik polah, mun tak ada payah dia Quran. Nah, saya tengok Nayuk, popok Nayuk botolan ni kan. Di kasok. Banyaklah. Pakak mai ngaji abata. Ho. Lah ni pakak bang sore tu boleh naik panggil kita kan nak cukup besarlah. Naik panggil baca juz ammar dah. Makan kambing, mujur dia. Pakak panggil saya tu ustaz kambing ni saya lepas lah kira hati dia cepat dah. Ha tengok. Pakak ada panggil 7-8 orang.
tap-tap ko lepas zuhur juga keliling gejuk pun dia pakai benda abata abata. Masya-Allah. Kita teriak baru ni teriak. Boleh baca teriak tengok dia. Masya-Allah semua. Nah, tu ni ada kaca. Lepas tu lain tu kita berhenti, kita naik tangga sikit. Berhenti makna Quran, berhenti padah waktu kapo. Ini jadi pemimpin. Kau ya kecek saya dengar satu ni. Dia ada kecek mulut dia kata fuak kita ni. Kata hai mata buta teruk kita fuak kita. Ha, nampak dah. Dia mari mikir lagu tu. Ramai-ramai fuak dia. Dia kata Tuhan mata buta teruk. Mujur lah. Abatah tak apa dah dulu dia kata. Lepas tu tak butuh. Hari bakat mengaji. Hari ni fuak dia boleh baca Quran. Kalau tak lacar lagi boleh baca Quran. Alhamdulillah. Usaha lah ni usaha nak jadi. Tak menih pula. Ya. Ha, boleh baca dah. Dah pandai belakang tak apa. Nah, tak baca lah orang panggil kasidah. Dah baca belakang, dah pandai tak apa. Nah, hal tu ni kata ibadat ni. Ibadat kena bersih, akhlak dia, akidah kena bersih. Dan muamalat dia kena bersih. Kamu dia, sahabat tanya kata. Fa'ayil mu'min akhiyas ya Rasulullah. Mu'min yang cedik lagu mana? Orang mu'min cedik. Orang mu'min lah cedik. Nah, panggil acun. Nah, dia panggil acariak. Aku mana? Orang mukmin dia acariak tisu. Nah, lo. Ha, panggil nak panggil acun ni. Atau aku mana Rasulullah? Nabi Nabi raya. Ngujur Nabi tak ada raya atau orang keripak musuh kita. Nah, Nabi raya atau orang acariak ni yang mengaji keripak semua. Lepak kelah. Ha, ngaji sebetar boleh doktor, profesor, seteracan ni perak kat atas lu. Nah, ha, Nabi kata, jadi kena jadi tak menik, jadi tak nebel. Ha, musuh sungguh buat kita. Nah, orang cerdik nak jadi nayuk ke lagu mana? Nabi tak jawab. Fa'il mu'min akhiyas. Lagu mana orang mu'min yang cerdik ya Rasulullah? Nabi kata, aksaruhum lil maut zikranu ahsanuhum lima ba'da istidadan ulaikal akhiyas. Nabi kata, orang cerdik dalam orang mu'min ni, dia ingat kemati. Ingat kemati, kama dia buat amalan dia persiapan untuk lepas pada mati. Kata Nabi tu cerdik mana? Walaupun tak habis penjateri, tak habis mohok, tak habis mosam, tak ada tengah ngaji sekabuk misalnya. Tapi duduk dia mengaji sekadar, panggil sasana, ngaji agama untuk mengislahkan diri dengan Allah Ta'ala. Itu yang redha. Nah, ada kita, tak ada duit nak mengaji kan, apa tu? Nak mengaji duit tak ada, apa kita duduk ada papa dana. Tapi hati dia ada hubung Allah Ta'ala semua. Ingat ke mati, Nabi Tuhan tu cedik kali. Ingat ke mati. Kalau kita ingat mati, sebab apa? Tanya kata, apa Nabi yang tak ingat mati dia cerita. Ya hidup lepas mati ni panjang lagi. Lepas tak gelik, mari dah. Dunia ni sebetah, 60 tahun mati. Lepas 60 tahun sebetah, Allah gelak dah. Ha, buat kita. Nah, kita berjanji kalau kita sakit, tak ada kerja apa, tak ada. Gelak lah, tak ada lah aku. Kenapa lah tu? Kita berasa, cuba kita pergi perhatian mula. Kita berasa kata, kadang-kadang saya mikir kadang-kadang, oh sakit lambat kan mereka. Bukan. Masa sikap tu, oh, cepat jalan dia masa. Masa cepat musim tu, masa cepat. Kalau kita mikir tak bukan. Sungguh orang banyak tapi masa jalan cepat. Oh. Masa cepat. Kalau kita nanti kereta, start. Siapa dah? Masa. Cepat masa ni, siapa dah? Aku pula saya ngajar, dah dah. Kalau kita Allah petai, ustaz ni. Nah. Nampak tu? Masa cepat. Masa Nabi tak akhir zaman ni, masa sikat. Nah, sebab tu Nabi kata, orang yang cerdik ni, orang ingat pada mati. Dunia ni sikit sangat. 60 tahun. Berasa 60 tahun. Berubah tak ada. Saya 54 tahun. Tahun ni pergi hasil besi. Orang tak percaya tu ustaz, 54 tahun. Ya Allah, orang kata. Kata saya ada kakak dalai, ayo. Nama tak kakak dalai, ada. Kata saya ada kakak dalai, habis kata. Nah, tu. Apa nama kata ustaz? Boleh sangat lagi tak serang kata aku tak serang. Dia pun tengok umur saya. Nah, tapi orang panggil, apa ni? Sebab kita masa cepat doa. Tengok orang kasihan hari ni, apa kerja nak tambah masa? Sebab rupa tak ada berubah. Nah, umur 60 kasihan. Nah, cak. Tak ayuk ke dia. Sebab apa? 60 tahun. Sebab masa sikap doa. Pakai orang panggil mikir dia lebih kuat lagi. Fikir dia. Kan beri hal, kan cakap dia. Kan apa tu. Pasal kajian yang kena buat. Sebab masa cepat lah. Ha, sebab tu sini kita nak ingat kata. Al-mu'min akiyas ni. Orang cedik orang ingat mati. Sebab ingat lepas dah mati ni panjang lagi. Guru kita tak dalam kubur lah. Mana dah.
Dia mata ingat aku kita 5 tahun dah aku kita mati. 5 tahun dah tak minum. Kita tak lagi. Lepas tu hak cucu kita baru nak mari ni. Ni cucu baru setahun baru umur ni. Baru beranak hari ni. 60 tahun pula nak hidup ni. Kita tak 60 tahun dah kubur. Sebab orang yang cerdik Nabi kata ya kan ahsanhum li ba'da usti'dadan ulaikal aqyas. Dia molek semua amalan dia untuk lepas pada mati tu. Dia molek sungguh amalan. Nah, tapi minta mati tak leh. Nah, minta mati tak leh. Nah, Nabi lari sebab Nabi Nuh ayat Tuhan kata kullu man 'alaiha fan, mu ingat hai manusia, setiap benda kat dunia ni gak binasa punah kenah bila cing. Nah, hancur bila cing, tapi menjangai minta mati. Mu ingat mati tak apa, wal tanzur nafsu ma qaddamat lirat. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lirat. Mu tengok isap pun nak buat gapo namo. Takut tak ada pun nak semaya, tak ada pun nak puasa, tak ada pun nak bertobat. Tak apa tu. Nah, tapi dia panggil kita jangan dia minta mati. Nah, jangan minta mati. Nabi Muhammad SAW cerita. Nabi kata, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi. Qabli an ya'tiyah. Innahu iza mata ahadukum in qada 'amaluhu wa inna yazidul mu'min umruhu illa khair. Nabi kata, jangan dia cita-cita nak mati. Minta mati tak boleh. Minta doa minta mati. Cita-cita nak mati tak boleh. Nah, aku mati esok tak apa. Ha. Nah, ada sakit misal. Ada sakit mati esok tak apa pay aku ni. Nah, ataupun kita jadi kriak naik pergi ke laut, makan di kayu tak apa aku. Nah, duduk mati. Cita-cita nak mati. Nah, tekan mata, bawa kereta molek tak apa aku sekelai lah. Pergi mati tak boleh. Cita-cita nak mati tak boleh. Wala yad'u bihi, dan jangan berdoa minta mati. Ya Allah, matilah aku ni. Ha, tak boleh. Ha, tu. Nah, bini mati tu, laki ni, biar aku mati tak apa. Ya Allah, serabut aku, baru anak kau. Tak boleh. Jangan. Ya orang jatuh ni, sungguh. Saya dah tengok, dia buat kajian, dia kecil sains-sains. Tu laki ni, apabila bini mati, baru anak ni, tak apa, 30% jaya. Tak siapa. Tapi retina bila mati tok lelaki ni banyak pada 40% jaya pera anak. Allah, saya tengok kata padahal orang jantan ni orang panggil kuat gagah lah gapo semua. Bukan tak ada berjaya ada tapi tak siapa. Nah, sebab tu jangan minta mati wala ya da'u bihi balah balah lagu mano laki bini adik beradik jangan minta mati. Jangan minta mati. Nabi lari. Sabuk perutnya aku ni dah anak begitu anak gini lah rumah tangga dah laku dah tok laki kau tu tok laki winning kau ni jadi aku minta matilah aku sini berdoa oh, tak leh ada tak sin mudah-mudah orang kafe dan negeri Sia ni setitik negeri Sia ni orang bunuh diri minta mati ni lah 24 jam sehari semalam sore ramanya tali tu dalam setahun tu jatuh dalam 24 jam sore orang mati bunuh diri negeri Sia. Orang Islam tak ada. Jangan nak temu mana. Islam bukan tak ada bunuh diri. Ada juga. Tapi jangan nak temu. Sebab Nabi lari. Wala jada'u bihimu jangan berdoa minta mati. Jangan. Apa? Nabi kata mati siapa masa ni mati. Siapa masa ni mati. Jangan berdoa minta boleh ayat dia. Sebelum siapa mati pun jadi minta berdoa matilah. Ya Allah. Jangan. Nabi kata. Innahu iza mata ahadukum in qata amaluh. Mu ingat. Kalau mati tu, mati seorang manusia ni, putus segala amalan. Tak ada lah. Kalau semaya pun, sekat tu pun kacau kena. Duk semua puasa mulak-mulak minta mati, habis dah amalanmu. Padai. Tak lagi amalanmu nak gitu ni, minta mati dah ni. Nah, puasa sebab setahun sekali. Baru sedar, umur kita 40. Dah 40 tahun baru puasa. Ambil benda-benda umur, akhir balik berapa tahun baru. Lepas mati berapa? Mungkin ada ingatnya. Dia minta mati berapa? Bila mati Nabi kata engkau tak amal putus segala amalanmu tak ada apa dah. Minta apa mati putus amalan kamu Nabi kata. Sebab Nabi kata mu kena ingat wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khair. Orang mukmin ni tak tambah umur dia ni kecuali kebaikan. Kau tua kau baik tengok masya-Allah. Orang mukmin ni kau tua tu apa rasa? Nah, rambut kita ubah seorang satu pahala. Tengok. Tahbui pahala. Nah. Sakit lutut boleh pahala, sakit pinggir boleh pahala, tua belakang tu. Sebenarnya kita nak duduk mengaji, sebenarnya boleh pahala. Apa tu?
Nah, kita orang panggil sekat tua ni perut cerok atau cerok ni kelemur ni kelemur sakit dah. Ha, boleh pandu. Ha, tu help umum orang panggil kau tua la yazidu orang panggil mukmin umru illa khair. Kau tua kau boleh pandu. Kau tua kau boleh pandu. Allah sedak kita orang. Okay. Nah, pada minta mati apa kita? Nah, kalau kita rajin baca Quran, ha, kau tambah pahala lagi. Tak nampak dah mata kita, tak nampak kelabut dia baca sikit buku Quran. Tapi oleh kerana mu rajin baca Quran masa dulu, tak ada baca apa, ha, pahala tak boleh, tak boleh. Dengan sebab tua. Nah. Ha, tu amun 90 boleh, 100 kau 70 lah. 100 kau nama tu dah. Tua belakang dah, kena tu dah. Mudah-mudah tak leh kita. Jepun tak beranak boleh halus dah. Nah segar anak dia. Kita nak mati bagi. Gajak apa bodoh bagi kita dah. Nak makan apa kita bagi duit pun dah. Alah makan apa dah. Aku mani-mani tak boleh makan apa dah. Nak bagi duit apa lama lagi. Nama tu dah. Nah tu dia kata. Gajak apa bodoh. Gajak anak kisya dah. Bagi kakak nak mati kita pun nak makan apa. Lagi make duit pun tak anda lah. Nah. Suruh anak cucu. Tak nak cucu. Bila cik makan apa kita. Nah. Itu kita. Subhanallah. Nanti kita pun jangan minta. Umur-umur tua, Allah Ta'ala tambahkan pahala bagi. Satu kali, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala, Rasulullah SAW, Nabi kata, La tamanna ahadukumul maut min durrin asabah. Mu jangan minta mati dengan sebab, mu jangan cita-cita nak mati dengan sebab kemudaratan dan dia musibah. Sakit. Sakit, ya Allah. Kita nak mati. Mati esok, tak apa, ya Allah. Sakitnya, rusuh, tak apa, ya Allah. Sakit, jangan. Sakit belah mana pun, mu jangan cita-cita nak mati. Terserah kau berdoa, cita-cita nak mati tak ada dah. Dengan sakit kita. Nabi Ayub, 18 tahun, tak ada cita-cita sikit habuk nak mati. Doa pun tak. Ya boleh, ya sakit habis dia cing. Dan dia mau cerita Nabi Ayub, dia dah Israeliat tu kata, ya buruk Nabi Ayub ni. Nah, itu Israeliat. Dia kata Nabi Ayub ni sobanya, buruk dia tu, mandi ambil hulak, petok. Basa-basa hulak ambil petok tubuh dia, bodoh Nabi. Nabi Ayub lagi tu. Nah kita nak ambil lepas, ambil katok imam pun, dia ambil petok sini. Bodoh Nabi, kena bodoh itu. Nah, Nabi Ayub sakit dia nya, dia panggil tidak boleh rasa oleh manusia biasa. Supaya kita tak boleh, tak boleh. Kita tak boleh menyakit. Dan tidak boleh gerak kaki tangan. Segala setuhai kulit sakit belakang. Tepuk sini sakit, tepuk sini. Geroyak tanya tu. Nah, kita tidak beroyak rata tak boleh. Sandang Nabi tak tahu tak apa. Nah, jadi Nabi Ayub 18 tahun ni habis licin segala. Segala, duit piti habis. Harta dia banyak habis. Ternak ke kambing, orang panggil lembu utar ke apa habis. Bini dia terpaksa kena kecahaya merupah basuh. Pubat Nabi Ayub. Bini ni ke Allah. Tengoklah siapa jadi isteri, tengoklah bini. Isteri Nabi Ayub. Dah ambil upah basuh. Akhirnya, bini dia terpaksa kena kerak rambut jual. Jual, kerak rambut jual. Ketika tu kata, belum kerak lagi. Kata kerak dah, tu je khilaf kata. Ya pergi nak tubik, pergi cari kerak rambut. Orang beli rambut tu lah. Jumpa dengan setek. Setek tanya kata, laki mu Ayub, Nabi Ayub sakit. Dia tu sakit. Bagi ambil ubat rumah aku, hilang saludah dia kata. Dia pun, ya bini 18 tahun dah laki tak sakit. Klik main royak kepada Nabi Ayub kata aku temu dengan seorang manusia dia seorang tak bomo lah kita kata dah dia sekali ambil ubat mu dia klik mari dia kata hilang penyakit. Nabi Ayub kata aku menazal Allah Taala nazartu lillah kata aku menazal dengan Tuhan sekiranya bila Tuhan sembuhkan penyakit aku nak godam satu butir sebab mu dengar ya kayak tu adalah syaitan. Setannya tipu lek bini dulu kata laki tak ada kan takut ada sikit-sikit mungkin terahlah. Ini kriya kat lain kata. Kenapa tu? Bini ni tak ada arah dah lah. Mula-mula khurafat dulu. Khurafat ni tu orang mari kata kena ambil. Kita berubah cara agama lah. Nah, ambil dia 70 kolah air. Kenapa pula? Kolah sejik air ni. Mungkin apa tu dah. Lagi ambil kita 70, 40 kolah. Pergi kolah hotel tua, pergi kolah ni ambil air dah. Apa jebur 40 jebur buat kelip bagi dah. Buat kelip bagi tau. Nah. Tak bermu royak pula kena semayah hajat 40 orang 40 baca Yasin 40 kali 40 semata. Nah, tu dia panggil amalan-amalan khurafat. Perubatan-perubatan khurafat mengarut. Nah, ya mari lagu tu bahanu mari tak jadi dah cara ni. Tidak takut hal lain sikit lagi eh. Nah, aku dengar ceria hari tu hello tu duduk. Ha hello nama tu dah. Ha mari nama tu dah. Tu jadi setan yang mudah cari pada orang tino. Supaya nak bunuhkan akidah dia. Orang tu ni mudah akidah.
situ lah dia panggil isteri Nabi Ayub tu. Nah, pergi pergi kerja, klik mari tengok. Orang pakat lari habis, tak ada siapa nak pergi ziarah Nabi Ayub. Ada nak saudara dua orang. Situlah Ta'ala perintahkan air tu macam tubik di kaki dia. Tu Yesus letak kaki di atas air dan boleh boleh bergerak. Tu Yesus ambil air tu jeruh. Dia panggil tubuh dia. Maka boleh bergerak. Bini dia klik tengok, siapa dia mu ni tak kenal Nabi Ayub. Dia kata, aku Ayub tak lelaki mu ni. Dia kata, mari cari repuk mari. Bini dia kecabut repuk 10 orang. Maka dia, Tuhan suruh kata, hei Ayub, mu suruh bini mu kecabut repuk 10 orang. 100 orang repuk. Maka dia pun menggodaikan bini mu sebutir. Sama dengan 100 butir. Bini dia klik mari repuk. Dah, dia godai bini dia. Nazar. Dia menazar lillah. Nazar kerana Allah wajib kena tunai. Nah, dia nak menazar tak lelaki aku nanti lah aku nak godai. Aku menazar dengan aku nak godai mu 100 butir. Malam main. Kelepas guna. Jangan dia menazar main tu. Dah. Jadi dia kata menazar ni maka wajib nak tunai. Maka dia godai bini sekali. Sebab dia kata aku menazar dengan Tuhan nak godai mu. Atau dia kata kita-kita nak mati tak boleh. Nabi Ayub sakit nak guling. Tak ada kita nak mati. Minta mati tak boleh. Walaupun kemudaratan tubuh. Sakit belah mana. Ataupun musibah kena bala. Nah, beda rumah tak ada duduk kain dah selas punggung rumah cuba boleh kena senamik tak ada baik mati lah ya Allah. Jangan. Kalau mu habis kamu, sakit habis kamu. Tempat tu duduk susahnya bapa ke danu. Nabi kata mu kata, Allah mahyini ma kanat hayatu khairan li wa tawaffani iza kanat wafatu khairan li. Budak oh, lagu ni tak apa Nabi kata. Hey Tuhan, nah, hidupkanlah aku ni. Panjangkan umur aku ni. Sekiranya kau panjang umur kau, hidup aku ni jadi baik bagi aku sampai hari syurga. Tak apa. Sakit 10 tahun tak apa. Hari syurga. Dan memati aku ni. Boleh ya Allah. Mematikanlah aku ni. Sekiranya aku mati hari ni jadi masuk syurga selalu. Jadi ahli kebaikan. Khairan. Baik bagi aku. Mati tak ada kena azab kubur ahli syurga. Mati. Nabi kata udah oh, lagu tu tak apa. Nah. InsyaAllah ta'ala. Dia panggil lama dah. Sejam lebih dah buat kita ni. Nah, tapi memang kecek buku mati ni panjang. Saya dia menulis sampai 31 muka. Sampai 50 muka. Dia kecek hal mati. Nah, saya mengajar, menulis, mengajar. Tapi kalau buat kita ni belana lah saya. Dah. Tapi dia kata, dia kecek hal mati ni banyak. Kita ngaji hal mati ni banyak. Mati lagu mana. Kita nak mati, nak cek mati tu lagu mana. Nak cek mati. Eh, geno duk jadi cokok-cokok mari mati. Mati sana. Hei, tak boleh jadi. Nah, pula tu dah. Mati lagu mana. Kadang sakit lama, sakit. Nah, bawa segar dah, bawa segar dah, tak ada apa. Git, sebentar mau tak mati dah. Lagu mana, apa, ada ke tak? Nabi tunjuk, orang panggil benda-benda, gambar-gambar yang mati bagi kita. Pada lagu mana kita nak mati, mengikut sunnah Rasulullah. Mati, beri supaya Nabi lagu mana. Mati lagu mana masuk syurga. Mati lagu mana boleh rahmat. Nah, kalau tu lelaki tak nak mati, tak ada mana. Kalau bini nak mati, lelaki tak ada mana. Nak kata lagu mana. Nak baca keliling, kru'ar, ore, gitu kan. No? Ha, bawa nak mati bakat. Ha, kru'ar dah bakat baca. Keliling bakat baca. Yasin, ni Yasin, ni kafir, tak apa. Nak dengar pun tak ada. Nah, nak baca Yasin gitu kan kena, kan nak mati. Ha, kita kena mengaji buku mati ni. Nah, baru dia tahu. Tidak ikut say. Nah, akak buat mung nampak lagu tu, aku nampak lagu ni. Lepas mati nampak lagu mana? Lepas mati tu. Nah, duduk dulu lepas mati kena ambil kati. Ha, kena ambil besi-besi tak bawah batang, bawah dah. Sebab apa? Takut hidup semula. Nah, takut mari binatang kucing lompat dung di sana. Waktu film li tu. Cerita film li. Nah, takut hidup semula. Ya ambil cerita lagu tu. Ambil tak besi, hatok besi bawah. Habis orang mati dulu ada besi belakang di bawah sebab takut hidup semula. Jadi pelat-pelat. Nah, sebab tu insya-Allah kita akan mengaji. Nah, insya-Allah masa Nabi Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Nah, satu soalan tanya kata. Ketika mayat lepas pada mati dah. Mayat tu dah. Mayat mana mati dah dah. Nak tahu rumah ni, kita nak buat apa dia? Nak baca Quran ke? Nak buat apa nama? Kita duduk guling itu sahaja. Nah, siya duduk guling. Nama tu dah. Ada pakar cukup, kita duduk teriak dah. Maka duduk masuk, susik. Teriak cukup dah. Kok mana kena dah? Kok mana kena? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia cerita lagu ni sebenarnya.
ya tempat kita ni. Sebenarnya sebab tu Rasulullah Nabi suruh mati, Nabi suruh segera kita kapal pergi mayat kubur. Dia lama jadi piti-pitah banyak kara selalu dah. Nampak tu satu hikmat Nabi suruh segera mayat. Apabila, apabila jadi lama, dia masa tempat kita dulu, orang Arab jarang tak ada. Tempat kita dulu ni orang duduk di tanah. Dia mari ambil ilmu dulu. Saya buat kaji ambil ilmu dulu belakang. Bukan dia tak salah tu. Orang kita duduk mana kereta perjalanan tak ada, duduk di guling sana. Eh, macam-macam orang lah tak ada. Ada duduk saja pergi pandai. Kau datu ya dulu. Asas kau datu ya. Nah, siapa dia pandai baca-baca Quran. Ha, sebenarnya baca Quran dia tak ada ya. Baca Quran dia hidup. Ha, baca lepas mati tak ada. Nah, ketika mayat duduk guling ni, siapa dia mai ziarah, siapa dia semua, dia suruh berdoanya tu ya. Ha, suruh berdoa. Dan tu sewi bising gagal dalam rumah pada tu. Logo dan tu sewi ni benda teriak menang ni. Tak sewi dia kecek benda jahat datang pada badi dia tu. Dan tu sewi apa dia ni? Anak beranak tu berniah biji sabuk kudu gelepah orang mai sayanya untuk laki mu gap juruh aku tengok hak tu yo kita nah hak ni mari ai untuk laki mu aku tengok dulu ikut orang suruh hak teriak jadi lagu tu jangan kita kejek benda lagu tu jadi dia kau cerita tak leh nah suruh dia sabar dan suruh kita minta doa dia tak apa nah mana siap orang ke ziarah mayat ke duduk situ kita tak ada suruh baca Quran situ. Nah, siapa dia pergi mayat kena pekat doa. Doa ni dengan tarikh nak akik tangih lah. Nah, doa di antara doanya Allahumma gfir lahu warhamhu warfa' darajatahu wa wasi' fi qabrihi wa nawwirhu fihi. Hey Tuhan, maafkan dosa dia ni duduk guling ni. Dan wir rahmat ke dia dan akak darjat dia dan peluah dalam kubur dia, dia kita lagi peluah kubur dia dan jadi cahaya dalam kubur dia. Semua orang lagi kena pakak doa begitu belaka. Walaupun dia jahat sungguh kita kata. Nah. Ada tak semaya kehabuk? Ada kita ni bana. Nah, tak semaya kehabuk tapi kak jangan kata, tak semaya datang ni. Tak leh. Jangan dia kata gitu, jangan. Aku tahu tak jenis maya sahut sungguh. Padahal mati pun. Tak boleh kata lagu tu. Tak boleh. Itu doa dia. Allahumma gfirlahu warhamhu. Nah, ataupun dia tangis panjang. Dia tangis panjang dia. Curi kata, hujur mati. Kita tengok, mati dah hujur. Dah, tak lekat sekerak rumah aku ni. Warning lah. Jangan dia kata ke dia. Nak tak sih. Jangan duduk. Kita duduk. Jangan. Kita, walaupun kita nak murid ke dia, kita kena berdoa ke dia. Allahumma gfir lahu warhamhu warfa' darajatahu. Rahmat ke dia ya Allah, akak darjat dia. Hak tu orang mukmin sungguh tu. Nah, ya bukan kata kalau baca Quran dengan berdoa mana lebih baik? Lebih doa. Nah, tapi balik fokus kita kak. Yasin, teriak bla-bla hak ni. Kita hak tu anak cucu baca lepas-lepas tak apa. Kerana dalam Imam Syafi'i tu dia kata ahli lah. Bini kata, laki kata. Sebenarnya tak laki bini anak tak ada kena dah hadiah dah. Ha, dia baca boleh pahala sebab dengar dia duduk didik pak dia. Bos sudah baca, aku dia hadiahkan Yasin ni pada ayahku. Tak ada kena kata apa dah. Mu baca boleh pahala dah ayah mu tu. Banyak doa ya. Bini supa tu. Bini tak laki. Kalau supa ya. Dia panggil ahli. Ha, dah. Ketika nak habis nyawa kita mesti baca apa? Kaya dalam sunnah Nabi. Nah, ketika dia khabar ni kita suruh dia kata la ilaha illallah. Apabila dia kata kita berhenti. Hidup dia kita berhenti. Matilah kalimah la. Jadi ganggu dia, Nah, kecuali aduh, hari kita ajar semula pula. Tu banyaklah kitab-kitab orang panggil ahkam jenazah tu. Lepas orang panggil dalam habib dia berada kita ajar pula. Boya beti. Ketika dia harap nyawa serang, ya nampak kita cerah dah. Mata mandal mandal basat Nabi kata. Mandal basat ni mata dia tengok melekat turun. Dah melekat. Mana tengok. Jadi ketika duduk mat dari harap nyawa serang tu, kita semua tu kita nak berdoa. Kalau duk gagal keluar putih-putih setahun ni. Dah nak pergi dah ni, nak pergi kita akan berdoa ke dia. Nah, Allah doa sana juga. Nah, rahmat dia ya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu. Apa rasa dia ya Allah, rahmat dia ya Allah. Ha tu, kita berdoa ketika ini. Ha, jangan dia teriak lagi. Lakar dia teriak. Boom dah. Berdoa. Nah, apa tu teriak bujur-bujur mana dah. Ha tu. Insya-Allah. Itu apabila dia dekat nak
Tak dengar dah tika tu. kalau tunggu maknanya biar khabar. Walaknya kalau yang kalau hari nyawa ni kalau yang madal basar tak tunggu. Dia tunggu lagi. Kalau kita mengucap tu kan, dia tunggu lagi. Pasnya lah. Pasnya lah. Tak boleh kata. Ya, pada yang mengucap, biar kata, kita berhenti. Patut asal lain, patut asal mahu dia kiri, hone, kone, tak ada dah. Habis-habis. Kita pakai doa lah sebab kita ajar mengucap dah. Nah, insyaAllah saya nak pergi jabat. Takut tak ada. Nah, insyaAllah ta'ala. Masa Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.